Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم الله. Marilah kita ingat kembali asal mula penciptaan kita. Ilmu pengetahuan telah menyingkap bahwa dari 250 juta sel sperma yang menempuh 5 menit perjalanan yang sulit dalam tubuh seorang ibu, itu hanya 1000 saja yang berhasil mencapai sel telur yang besarnya tidak lebih dari sebesar setengah butir garam. Dari 1000 sel sperma tersebut, hanya satu yang diperbolehkan masuk. Sebagaimana telah disampaikan pada ayat 36 surat Al-Qiyamah. Alam yakun nutfah mimmani yumna. Bukankah ia hanya setitik mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Dan dari sana, atas izin Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita manusia yang banyak ini. Sungguh sebuah tanda kebesarannya menjadikan kita dari satu dari 250 juta kemungkinan itu untuk satu manusia. Proses ini mengajarkan kepada kita paling tidak dua hal. Yang pertama, agar kita sebagai manusia jangan sampai berlaku sombong terhadap apapun dan kepada siapapun. Karena kita sejatinya berawal dari air mani yang dikatakan juga di dalam Al-Quran sebagai air hina. Yang kedua, bahwa ada tujuan besar di dalam maksud penciptaan kita. Terpilihnya kita satu dari 250 juta sperma tersebut menegaskan bahwa kita manusia secara sengaja dan terukur benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 3. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Dan kemudian pada Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tujuan mulia mengapa kita dipilih. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Betapa mulianya tujuan penciptaan kita ini, yaitu sebagai wakil yang diamanati tugas-tugas tertentu di muka bumi ini, untuk menciptakan kemajuan, untuk menciptakan kemakmuran, untuk menciptakan keseimbangan. Jemaah Shalawat Idul Adha yang berbahagia, di dalam melaksanakan tugas kita di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita petunjuk sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Imma syakira, ada yang bersyukur, wa imma kafura, dan ada pula yang sangat kufur. Yang bersyukur siapa? Adalah yang memilih untuk selalu taat, untuk selalu taat kepada semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun ada kalanya terasa pahit, sekalipun ada rasanya sulit, sekalipun kita lihat terjal jalannya. Sebaliknya yang kufur adalah yang memilih untuk menyimpang dari kebenaran dan berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak jarang yang menyimpang itu memberikan kesenangan sesaat yang sesungguhnya palsu. Ayat 14 dari surat Al-Jin ini menegaskan, faman aslam faulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang Islam, yang berserah diri, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Untuk selalu istiqomah berada di jalan yang lurus bukanlah tentunya perkara yang mudah. Kita akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian di dalam perjalanan tersebut. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasibannas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Maka sejatinya bagi kita, bagi seorang muslim, hidup adalah sebuah perjuangan untuk melaksanakan tugas mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diikuti dengan berbagai macam ujian yang dilakukan selama hayat masih dikandung badan. Perjuangan-perjuangan itu termasuk untuk menjadi contohnya anak yang berbakti, termasuk menjadi orang tua yang bijaksana, termasuk menjadi murid yang giat belajar, itu adik-adik ya, termasuk menjadi guru yang mendidik dan memberi teladan, termasuk menjadi petugas kebersihan yang menuntaskan pekerjaan dengan baik, termasuk menjadi aparat yang melindungi, menjadi pejabat, menjadi anggota dewan, pemimpin, dan lain-lain yang amanah, dan lain sebagainya. Islam, saudara-saudaraku, adalah agama perjuangan. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi kita di dalam berjuang. Surga adalah balasan bagi mereka yang memilih berjuang untuk selalu di jalan yang lurus, mengikuti kebenaran. Dan neraka yang menyala-nyala adalah balasan bagi mereka yang mengingkari kebenaran dan berpaling dari peringatan Allah. Firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 4 hingga 5 mengatakan, inna a'tadna lil kafirin salalisa wa akhlala wa sa'ira innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan api neraka yang menyala-nyala, sya'ir. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang campurnya adalah air kafur. Apa itu air kafur? Kafur adalah nama mata air dari surga yang warnanya putih, aromanya harum, dan enak tentu rasanya. Kafur disediakan untuk hamba Allah yang taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Shalawat Idul Adha rahimakumullah, khususnya pada hari raya Idul Adha yang sedang kita rayakan bersama hari ini, marilah kita mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang di dalam perjalanan hidupnya dihadapkan dengan berbagai macam ujian yang sulit. Yang salah satunya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Bagi Nabi Ibrahim, kelahiran Nabi Ismail alaihissalam adalah sebuah penantian yang panjang hingga puluhan tahun.
dan tak lama setelah hadir, ya, setelah lahir, mohon maaf, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengantarkan istrinya Siti Hajar dan Ismail yang baru saja lahir tadi, yang masih disusui, itu ke suatu tempat yang tandus dan tidak ada penghuninya. Bayangkan perjalanan dari Palestina menuju satu lembah yang sunyi, tidak ada apa-apa. Lembah tersebut kini kita kenal dengan nama Mekah. Setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertemu kembali dengan Ismail alaihissalam. Dan suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunaya, inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ia Ibrahim berkata, wahai anakku, ini setelah sekian lama tidak bertemu, kemudian bertemu. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang perintahkan Allah padamu. InsyaAllah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya, mohon maaf, keduanya pun bersepakat untuk melaksanakan perintah dari Allah tersebut. Dan sesaat sebelum Nabi Ibrahim melakukannya, pada ayat 107, wafadainahu bidzbahin azim, kami yang menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Peristiwa monumental tersebut menjadi dasar disyariatkannya penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha yang kita rayakan hari ini. Betapa berat ujian di balik perintah tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih anaknya yang merupakan penantian yang lama dan yang harus ditinggalkannya pula setelah lahir. Di dalam surat As-Saffat ayat 109 hingga 110, Allah pun membalas. Allah membalas langsung. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Kesejahteraan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Pertama, adalah bahwa ada kalanya kita akan diuji dengan sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Yang barangkali berupa keluarga, barangkali berupa harta benda, barangkali berupa pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Di sini kita harus mendahulukan cinta kita sekaligus rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya, di atas semuanya. Kedua adalah pentingnya bersabar ketika menghadapi ujian. Karena dengan kesabaran kita akan terjaga dari langkah-langkah yang salah dan justru dapat memperkeruh keadaan. Firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 5. Fasbir, maka bersabarlah. Sobron jamilah, dengan kesabaran yang baik. Ketiga adalah tawakal di dalam menjalani ujian dengan menyerahkan sepenuhnya, sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menerima apapun hasil yang merupakan ketetapannya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 88, ini perkataan Nabi Syuaib alaihissalam. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidak ada taufik, tidak ada kemampuan bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Keempat, keyakinan bahwa ada kemudahan, ada solusi-solusi di balik setiap permasalahan yang menguji kita.
sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 56 yang sering kita dengar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Diulangi, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selain daripada itu, Idul Adha juga mengajarkan kepada kita untuk berbagi kepada kerabat, kepada tetangga, serta fakir miskin yang membutuhkan. Daging itu bukanlah makanan setiap hari untuk rakyat Indonesia. Ingat, ada 26,5 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berapa itu garis kemiskinan? Rp486.000 per orang per bulan untuk kebutuhan sandang, untuk kebutuhan papan, untuk kebutuhan pangan. Bayangkan. Dan sungguh memprihatinkan, belum lagi data dari 2018 menunjukkan Indonesia ada di peringkat 5 dunia untuk gizi buruk. Mari kita maknai Idul Adha ini sebagai semangat bersama segenap umat untuk memperbaiki negeri ini lewat al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar, serta al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi, tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Termasuk di sini kezaliman penegakan hukum yang tebang pilih, termasuk kezaliman ekonomi yang memihak asing dan aseng, termasuk kezaliman politik kotor yang dikendalikan oligarki, termasuk kezaliman sumber daya alam yang dikuasai konglomerasi, termasuk kezaliman lain-lain, bahkan tes PCR yang dikapitalisasi oleh oligopoli dan lain-lainnya. Akhir-akhir ini pun kita merasakan bahwa kezaliman terhadap Islam dan umat Islam di Indonesia ini semakin nyata, semakin berani, dan semakin terbuka. Lewat kriminalisasi ulama, penembakan KM50, promosi minuman keras yang melecehkan Nabi kita, pemberitaan besar-besaran untuk kasus yang menyangkut umat Islam, semuanya adalah bentuk nyata Islamofobia. Semuanya takut kalau Islam bangkit. Semuanya takut kalau Islam berjaya di Indonesia. Jangan sampai kita berdiam diri, saudara-saudaraku. Jangan takut dan jangan berdiam diri melihat kezaliman-kezaliman tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat seseorang melakukan kezaliman. Saya ulangi, barang siapa melihat seseorang melakukan kezaliman, tetapi mereka membiarkannya, tidak mereka betulkan, azabnya jatuh kepada semua pihak, baik orang zalim maupun orang-orang yang membiarkan berlakunya kezaliman tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan ampunan, perlindungan, pertolongan, kemudahan, dan karunia-Nya untuk setiap langkah perjuangan kita ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aiz al-islam wal muslimin. Allahumma aiz al-islam wal muslimin wajma' kalimal muslimina 'alal haqq ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.